Kembalilah, akuilah kesalahanmu. Pepatah bijak bilang, sejauh apapun kita telah berjalan, bila jalan itu salah, kembalilah. Kembali memiliki arti balik ke tempat atau ke keadaan semula. Sekali lagi, berulang lagi. KBBI. Dalam hidup ini, keputusan kembali yang terpenting adalah kembali kepada Sang Pencipta. Kita diperintahkan untuk kembali. Yeremia 3 ayat 12, ayat 14, ayat 22. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami, kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan, Allah kami. Sahabat Alkitab, bila diperhatikan dengan baik, ada tiga kali disebutkan dalam pasal 3 kitab Nabi Yeremia tersebut, firman Tuhan, kembalilah, di ayat 12, ayat 14, dan 22. Yang menyuruh Nabi Yeremia untuk mengatakan hal itu kepada Israel adalah Tuhan. Ia memerintahkan Israel yang murtad tersebut untuk kembali kepadanya. Tuhan menegaskan bahwa dirinya penuh belas kasihan dan tidak akan selamanya marah kepada umatnya. Uniknya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga menyebutkan arti dari murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Berbalik bisa ke depan, bisa juga ke belakang. Berbalik bisa berbuah positif dan bisa berbuah negatif juga, tergantung dari tujuannya. Secara sederhana, murtad adalah tindakan seseorang berbalik menjauhi Tuhan. Sedangkan kembali atau bertobat adalah tindakan seseorang berbalik mendekati Tuhan. Murtad sama dengan tidak setia dan tidak taat. Yeremia 3 ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Sahabat Alkitab, masih di dalam pasal tersebut, perbuatan murtad disandingkan dengan perbuatan mendurhaka terhadap Tuhan. Alkitab dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini, BIMK, menggunakan frase tidak setia bagi kata murtad dan kata memberontak bagi kata mendurhaka. Saat kita tidak setia kepada Tuhan atau memberontak, artinya tidak taat kepadanya, sama dengan kita murtad. Ngeri sekali. Renungkan, memberontak berarti tidak taat, sama dengan kita murtad. Dalam hidup ini, betapa banyaknya ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Cobalah renungkan hal ini. Alangkah celakanya diri kita. Mengakui kesalahan kita. Yeremia 4 ayat 4.
Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu. Nabi Yeremia menuliskan bahwa langkah awal untuk kembali adalah akuilah kesalahanmu. Di dalam ayat yang ke-13, akuilah bahwa selama ini diri Anda telah murtad dan mendurhaka, tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Saat kita terus membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tersebut, di pasal selanjutnya, ada tertulis bahwa ternyata murtad itu bukan sekedar meninggalkan Tuhan secara fisik saja, tetapi juga urusan hati. Tertulis dalam Yeremia 4 ayat 4. Di hadapan Tuhan, kondisi hati manusia lebih berharga dari kondisi fisiknya. Disunat atau tidak disunat, jelas sekali bahwa yang menjadi fokus utama Tuhan bukanlah sunat secara fisik. Fokus utama Tuhan adalah sunat hati. Ia ingin kita memiliki kehidupan yang baru, dimulai dari hati yang bertobat kepadanya. Ingatlah bahwa saat kita bertobat, Tuhan penuh belas kasihan dan tidak akan selamanya marah kepada umat-Nya. Sahabat Alkitab, ayo cek kondisi hati kita hari ini. Mungkin Anda masih melakukan kewajiban agama dengan setia secara fisik, namun hatimu sedang jauh dari Tuhan. Bila itu yang terjadi, seberapa jauh pun Anda dari Tuhan, kembalilah kepada-Nya sekarang. Perbaruilah janji setia Anda kepada Tuhan dan serahkanlah kehidupan Anda secara khusus untuk Tuhan. Di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas, Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit. Silakan subscribe dan comments jika suka. Like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda. Tuhan Yesus mengasihimu.